Kali ini Nenek Umi nak cuba buat solok lada ya, makanan orang Kelantan ya. Walaupun Nenek Umi bukan orang Kelantan, tapi Nenek Umi memang suka masakan orang Kelantan ya. Ini 1 inci halia. 1 inci halia. 3 ulas bawang putih dan 3 biji bawang kecil ya. Nanti kita tumbuk dengan sedikit lada hitam Lada hitam dalam satu sudu makan Bumbu yang ditumbuk tadi dah pun hancur. Sekarang kita bubuh gula dan garam. Garam sikit dan gula dalam 2 sudu macam tu, atau 2 sudu setengah pun boleh. Nanti kita tumbuk lagi kita sebatikan. Ini ialah ikan, seekor ikan yang Nenek Umi panggang dalam kuali. Jika anda rebus pun boleh yang mana-mana pun, yang mana satu boleh rebus ataupun panggang Ini nanti kita nak ambil isi saja. Kita tumbuk isi ikan tadi yang kita dah keluarkan daripada tulang dia. Tumbuk hancur Kita akan masukkan sebiji telur Kita gaul dulu dengan bahan bumbu tadi. Sekarang Nenek Umi ada semangkuk kelapa parut kalau boleh yang putih lah untuk kita masukkan ke dalam bumbu Nanti kita tumbuk gaul sebati. Tumbuk halus sikit lah. Gaul sebati dengan bumbu-bumbu tadi. Kelapa tu, kelapa yang ditumbuk tadi dah siap Okey, sekarang kita nak masukkan ke dalam cili muda Nak sumbatkan ke dalam solok tadi Okey, dah siap. Ini dia cili yang Nenek Umi dah buangkan biji. Kita kena belah dia Buang biji dalam dia, basuh dan tos kering dulu Ada Nenek Umi buat dalam 10 biji Nanti kita tengok cara nak sumbat kelapa di dalam cili ni Di sini Nenek ada alat pengukus macam ni untuk mengukus nanti solok ni dan sekarang kita nak mulakan cara mana nak masukkan kelapa dalam cili atau dalam solok lada ni Pastikan tangan anda, jari-jari anda bersih sebelum anda menyumbatkan kelapa dalam cili ni Kita kembangkan dan kita masukkan ke dalam kemudian kita tekan supaya tidak tidak bersepah tidak supaya kerja kita kemaslah macam tu kita tekan dengan jari kiri kita masuk guna sudu guna tangan kanan kemudian kita tekan bila masuk tu kita tekan Okey, dah siap satu. Macam ni kita akan buat susun dia. Kita akan buat begini sampai habis Kita boleh letak ke dalam loyang tadi Kita susun Kita susun di dalam loyang. Kita susun di dalam loyang Kita buat sampai habis
kita kembangkan. Kita masukkan dalam. Macam ni. Tekan dengan tangan kiri. Tangan jari-jari anda, tangan anda kena bersih untuk membuat ni. Dia dah siap semua, dah sumbatkan sambal kelapa tadi, bumbu kelapa tadi ke dalam cili muda ni macam ni. Semua cili solok, cili solok ni Umi dah semua dah masukkan kelapa ke dalamnya. Beginilah rupanya ya. Nanti kita panaskan pengukus dan kita akan kukus dia selama 20 minit Air kita sudah pun mendidih Kita akan kukus solok ni dalam 15 atau 20 minit bergantung masa Nanti kita akan kukus 20 minit Nenek Umi gunakan rice cooker legend Dah 15 minit Kita cuba check dulu sama ada dah masak ke belum Kita buka pengukus. Kita ambil satu Kalau kita rasa dah keras, dia tidak berderai, itu tandanya dah masak Sekarang kita tutup api pengukus Kita akan angkat dari pengukus. Inilah dia yang dah masak tak sampai 20 minit 15, cukup hanya 15 minit ikut keadaan cili masing-masing sama ada menggunakan masa yang lebih ataupun yang kurang Inilah dia solok lada Nenek Umi hasilkan yang secara ringkas Nenek Umi buat dia ada banyak step, cuma Nenek buat yang ringkas saja ini makanan popular di pantai timur negara Malaysia, tetapi sekarang seluruh negara Malaysia amat popular dengan solok lada ni di Melaka, tempat Nenek Umi pun pun popular solok lada ni makan dengan nasi kerabu ada dijual di negeri Melaka. Anda boleh mencubanya. Jangan lupa subscribe, like and share supaya ramai dapat manfaatnya. Bye.